Oke. Selamat jalan-jalan. Koi no beri adalah sebuah bendera ataupun umbul-umbul yang berbentuk ikan koi. Koi no beri biasanya dikibarkan di halaman rumah-rumah warga di Jepang sana. Dan koi no beri akan dikibarkan oleh orang tua yang memiliki anak laki-laki. Pengibaran koi no beri biasanya dilakukan dalam rangka menyambut perayaan Tangon no Seku. Sementara Tangon no Seku itu adalah tradisi orang Jepang untuk menghormati kelahiran anak laki-laki. Perayaan Tangon no Seku biasanya digelar pada tanggal 5 dan bulan 5. Sementara ini adalah situasi tradisi Tangon no Seku, dan ternyata koi no beri bukan hanya dipajang di halaman rumah-rumah warga, ternyata koi no beri dipajang juga di tempat keramaian ataupun di tempat-tempat umum. Nah, ini adalah situasi sungai kecil yang berada di Jepang. Dan ternyata meskipun sungai kecil, di situ banyak sekali ikan koi-nya. Bisa dilihat untuk kualitasnya yang saya perhatikan juga itu cukup bagus juga. Ternyata untuk di Jepang, di sini untuk ikan koi itu sangat dilindungi. Makanya meskipun di sungai kecil, untuk keberadaan ikan koi-nya cukup aman. Oke, selamat jalan-jalan. Halo guys, jangan lupa subscribe dan DR channel. Oke. Oke, terima kasih. Like, komen, ditunggu guys. Siap, mantap bos. Thank you bos. Mantap bos bu. Mantap juga. Oke. Di YouTube DNRD channel Surinai de Kudasai. Jadi kalau setiap akhir pekan tuh emang wajib ya, harus jalan-jalan menikmati hijaunya alam biar tidak stres, biar kepala terrefresh pulang, pikiran segar lagi. Banyak positif-positif yang kita dapat nanti.